Tanah Lot telah digunakan pada periode Megalitik sebagai tempat suci, terbukti dari adanya menhir. Tanah Lot yang terdiri dari dua kata, yang kata tanah ditafsirkan sebagai karang tampak seperti gili atau pulau. Sedangkan Lot atau kata Lot memiliki makna laut. Jadi, Tanah Lot berarti pulau kecil mengambang di laut. Pura yang dibangun oleh Dang Hyang Nirarta berhasil menguatkan kepercayaan penduduk Bali akan ajaran Hindu dan membangun Sat Kahyangan tersebut. Pura Tanah Lot terletak di sisi pantai pedesaan Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, 30 km di sisi barat Denpasar Kota. Tanah Lot yang terdiri dari dua kata, yang kata tanah ditafsirkan sebagai karang tampak seperti gili atau pulau. Sedangkan Lot atau kata Lot memiliki makna laut. Jadi, Tanah Lot berarti pulau kecil mengambang di laut. Lokasi yang sekarang disebut sebagai Tanah Lot telah digunakan pada periode Megalitik sebagai tempat suci, terbukti dari adanya menhir. Pura yang dibangun oleh Dahyang Nirarta yang berhasil menguatkan kepercayaan penduduk Bali akan ajaran Hindu dan membangun Sat Kahyangan tersebut pada abad ke-16. Candi ini sangat terkenal di antara tujuan wisata di Bali dengan pemandangan spektakuler matahari terbenam. Di beberapa sudut dari terumbu karang, di sekitar Pura Tanah Lot, terdapat ular jinak yang dipercaya sebagai makhluk yang dikeramatkan dan disucikan. Ular yang berwarna hitam dan putih, di mana menurut masyarakat setempat, percaya bahwa sebagai properti dewa dan sebagai penjaga candi dari pengaruh buruk. Bagian dari perutnya tidak ada kulit melintang. Ular air laut ini sangat berbahaya. Tetapi, kasus gigitan ular sangat jarang terjadi karena ular air laut umumnya sangat pasif. Pura Tanah Lot terganggu oleh abrasi dan pengikisan akibat ombak dan angin. Oleh sebab itu, pemerintah Bali melalui proyek pengamanan daerah pantai Bali memasang tetrapod sebagai pemecah gelombang dan memperkuat tebing di sekeliling pura berupa karang buatan. Daerah di sekitar Tanah Lot juga ditata mengingat peran Tanah Lot sebagai salah satu tujuan wisata di Bali. Renovasi pertama dilakukan sejak tahun 1987 sebagai proyek perlindungan tahap 1. Pada tahap ini, pemecah gelombang atau tetrapod seberat 2 ton diletakkan di depan Pura Tanah Lot. Selain itu, bantaran beton serta dinding buatan juga dibangun sebagai pelindung hantaman gelombang. Perlindungan pura mulai dilaksanakan sekitar bulan Juni tahun 2000 dan selesai pada Februari tahun 2003. Keseluruhan pekerjaan meliputi bangunan wantilan, pewaregan, paibatan, candi bentar, penataan areal parkir, serta penataan jalan
dan taman di kawasan Tanah Lot.